Amal Bapak selama ada di Kecamatan Rubahu akan menjadi amal yang baik, yang menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Itu tadi sambutan dari Ketua Lembaga Kecamatan Rubahu. Sambutan yang kedua yakni dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua KKN MI Kecamatan Rubahu dan yang saya hormati Ketua Guru Sertifikasi RAMI Kecamatan Rubahu dan yang saya banggakan semua Kepala MI Guru Sertifikasi RAMI Kecamatan Rubahu dan yang saya hormati teman sejawat sebagai pengawas madrasah dan partner saya di Kecamatan Rubahu pada periode 27 Januari 2021 sampai 7 Agustus 2023 yaitu Bapak Muhammad Yono. Juga yang saya hormati sahabat saya dan sekaligus teman sejawat, saya kenal beliau sejak lama, jauh dari sebelum jadi sebagai ASN. Sejak kuliah pun kami sudah kenal, yaitu yang terhormat Ibu Fajri. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita semua diberi kesehatan, diberi kesempatan sehingga pertemuan silaturahim dan bisa sambut pada kesempatan pada hari ini bisa dilaksanakan sesuai rencana. Dan semoga harapan apapun yang dilakukan oleh kita semua pasti ini adalah berkaitan dengan pendidikan, dan Bapak Ibu sekalian adalah pejuang pendidikan dan semoga bernilai ibadah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar kami Agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan syafaatnya kita semua bisa menikmati hidup yang penuh nikmat dan menikmati zaman dari kebiadaban menuju keberadaban dengan petunjuk dan keyakinan yang dimiliki Islam. Bapak Ibu yang saya banggakan, izinkan mungkin ini yang terakhir kali saya bersama Bapak Ibu karena katanya Ketua KKN tadi sesaat lagi akan jackpot. Izinkan saya bercerita sedikit. Memang kita semua bisa merencanakan, kita semua bisa mengikhtiarkan, bisa berusaha, tapi kita tidak punya daya dan kuasa bahwa takdir itu adalah ketetapan Allah. Memang tidak disangka-sangka, tidak angin, tidak ada ombak, akhirnya Jelani akan jackpot dari Gerber. Dan juga ini berawal karena sebelum itu ada yang ngirim postingan pada saat saya di Dasu. Saya cerita dulu. Pada saat itu di awal bulan di akhir bulan Juli kemarin itu saya dipanggil Pak Kasih Penma secara lisan. Saya disuruh secara mendadak untuk menghadiri pertemuan KKN di Kecamatan Dasu
Dan pada saat itu sebenarnya saya ada acara bersama Pak Yono di Kecamatan Baru pada saat itu pertemuan KKRA. Saya izin kepada Pak Yono, Pak Yono mohon maaf saya tidak bisa hadir karena saya harus ke Dasu, ada tugas dari Pak Kasih. Saya sampai di Kecamatan Dasu, ternyata di sana sudah ada banner. Saya terkejut. Di sana ada banner yang tulisannya adalah serah terima jabatan pengawas. Padahal pada saat itu di Dasu itu tidak ada pengawas definitifnya, karena pengawasnya almarhum Bapak Ahmad Samsul itu secara mendadak tanpa sakit dipanggil yang kuasa, sehingga PLT pada saat beliaunya wafat itu langsung diambil alih oleh Ketua Pojawas. Nah, seiring berjalannya waktu ternyata di Kecamatan Dasu pengawas MTS itu pensiun, Bapak Haji Rahman itu pensiun, dan Ketua Pojawas itu merangkap PLT menjadi pengawas MTS di Dasu. Nah, karena merangkap itu terlalu banyak, mungkin secara etika, secara norma itu kurang baik, dan saya kebetulan sebagai koordinator pengawas RI Kabupaten Sumedang, saya diminta oleh Pak Kasih untuk mengambil alih jabatan PLT Pengawas Dasu pada saat itu. Bukan dengan SK, bukan dengan surat tugas, tapi secara lisan. Sebelum itu, ada juga yang PLT di Kecamatan Batang-Batang, waktu Bu Haji di Batang-Batang ya Pak Haji, itu ada juga yang PLT, pengawas PLT di sana, tapi ada surat tugasnya. Sedangkan yang saya itu secara lisan tanpa surat tugas, tanpa SK. Terus seiringnya waktu itu, pada saat hari Senin itu tanggal 7 kalau tidak salah, tanggal 7 Agustus, setelah sholat zuhur saya dipanggil oleh Pak Kasih Pena, bukan dipanggil sih, bertemu. Saya setelah sholat zuhur saya di luar ruangan, ketemu Pak Kasih Pena, langsung nanya nih, siapa Kasih? Nanti jam 2 ke ruangan saya, siapa Kasih? Sudah, setelah itu sudah. Dan setelah jam 2 ternyata Bupati juga dipanggil, tanpa tahu bahwa saya dipanggil, bukan dipanggil, tanpa tahu. Antara kita tidak ada yang tahu, dan secara dadakan ternyata surat tugas mengasih langsung ke balik lagi tanpa bisa berbukti lagi. Memang begitulah seorang ASN, seorang pegawai negeri sipil bertugas sesuai dengan SK dari atasan. Mana biguru mungkin bisa elek-elek, bisa dipertahankan dengan surat yayasan dan segala macamnya. Jadi Buati pernah kita ada win, tapi Buati tak normal. Tapi kalau kawas itu tidak bisa, harus siap dengan hormat, harus siap-siaga dimanapun tempat tugasnya, entah itu pulau, entah gimana. Seperti Pak Yono, ini juga alumni kalian ya Pak Yono, lumayan apa? Alumni kalian. Ya, saya kan lama juga di pulau. Itu cerita singkat bagaimana proses mutasi kami. Jadi tanpa ada tanda-tanda, tanpa ada lihat-lihat gelombang angin dan segala macamnya, pas saya panggil, ketemu, diparingi surat tugas. Agustus 2023. Resmi saya dimutasi dari Kecamatan Baru dan di Fajri itu kembali lagi ke Baru. Nah, oleh sebab itu saya kepada Bapak Ibu sekalian, para Ustaz-Ustazah,
Yang pertama ingin mengaturkan banyak terima kasih yang tak terhingga karena saya diberi kesempatan untuk menimba pengalaman, untuk menimba ilmu bersama bagaimana mengelola madrasah di Kecamatan Gunung, bagaimana mengembangkan, meningkatkan rencana program dan segala macam yang ada di Baru, dan pengalaman saya sungguh luar biasa. Baru ini sangat kompleks. Baru adalah wilayah yang unik menurut saya. Kenapa? Karena segala potensi ini ada di Baru. Dan potensi untuk berkembang, untuk maju ini sangat memungkinkan dan sangat besar sekali. Rencana dadakan pun itu sukses luar biasa sekali. 10 hari merencanakan pawai. Pada saat tahun kemarin, Bapak Ibu sekalian sudah merasakan bagaimana persiapannya. Itu luar biasa. Padahal itu dadakan. Dan itu mendapatkan apresiasi bukan hanya dari kabupaten, bahkan diapresiasi oleh Jawa Timur. Dan ini merupakan pengalaman yang tidak akan saya lupakan, dan pasti pengalaman saya di Lubuk itu akan menjadi inspirasi dan motivasi bagi saya. Kalau tidak percaya silakan, saya meskipun baru saja masuk di Dasu, tanyakan, saya membawa cerita baik tentang Lubuk di Dasu. Kalau punya teman kepala madrasah silakan tanyakan apakah kelewatan jalan kita pakai jalan. Saya membawa cerita baik tentang pembelum kecil-kecil madrasah. Kenapa? Karena memang pengalaman yang saya terima, yang saya dapatkan bersama-sama Bapak Ibu sekalian belajar bersama bagaimana mengembangkan program tentang madrasah itu luar biasa. Oleh sebab itu, kalau sesuatu yang baik itu memang harus dikembangkan, harus dibawa dan harus menjadi motivasi. Dan kemarin ada acara di Kecamatan Dasu. Ini saya terinspirasi pengalaman di Kecamatan Gunung. Apa itu? Yaitu acara perkemahan. Kemah di Kecamatan Dasu itu awalnya hanya kemasan biasa. Tetapi karena saya terinspirasi, termotivasi dengan apa yang sudah ada di yang diperoleh dari Baru, kemasan untuk perawatan saya kemas sedemikian rupa, menghadirkan Pak Kepala dan Pak Kasipema sebagai pembina upacara sekaligus pembuka. Di hari kedua kami bekerjasama dengan BNN. Sebenarnya dengan BNN ini adalah program saya, rencana saya di Kecamatan Lumbang untuk membentengi anak-anak kita sebagai program salah satunya untuk menambah kepercayaan masyarakat terhadap madrasah. Tapi rencana saya, karena saya sudah tidak lagi berwenang di Kecamatan Lumbang, saya alihkan ke Kecamatan Dasu. Dan saya harapkan kalau ini memang dianggap dirasa baik untuk madrasah, silakan lanjutkan. Bahkan saya mendorong, dan ini gratis. Gratis. Bekerja sama dengan BNN itu gratis. Kita mendapatkan ilmu, mendapat pengetahuan kepada masyarakat. Dan saya tidak punya informasi, informasi boleh tidak akan ceritakan di forum ini. Saya bawa sendiri program ini di Kecamatan Bina saya. Itu yang pertama, bahwa saya mempunyai pengalaman yang luar biasa di Kecamatan Bulu, sehingga inspirasi motivasi untuk saya izin membawanya untuk Kecamatan Dasu Bina saya. Ini jadi alhamdulillah. Itu yang pertama. Saya orang masih buat terus kan? Rabu.
permohonan maaf saya. Mungkin selama periode 27 Januari 2021 sampai periode 7 Agustus 2023 jelas saya itu selalu berkomunikasi. Mungkin selama berkomunikasi kalau udah aja belum kantor kalau TK tak esan aja maupun bisanya belum hal sehingga keke pekeran ada yang wajibkan saja aja udah cuma satu orang sih tak ada. Sebab saya sadari itu kesalahan lebih banyak dari saya. Kenapa? Karena saya tidak bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk guru-guru. Sulit rasanya ketika seorang jelani menapaki jejak seorang ibu hati. Sulit. Kenapa? Beliau ini itu adalah orang hebat. Dan saya yakin ke depan kecamatan Gubeng itu akan lebih baik lagi. Saya ini, kenapa? Karena kompetensi beliau itu tidak bisa diragukan lagi. Beliau yang terutama yang lembaga RA, gunakan dua pengawas beliau-beliau ini, gunakan sebaik mungkin. Cek konsep bersama turunan, manfaatkan lagi dua beliau-beliau ini. Karena beliau adalah asesor RA, mumpung lagi beliau yang asesor RA, silakan gunakan sebaik-baiknya beliau. Sedot Elona untuk pengalamannya. Untuk apa? Untuk kebaikan lembaga RANT ke depan. Dan juga beliau selain asesor RA, beliau berdua ini adalah instruktur AKMI. Kan berbeda secara peserta AKMI tidak tahu belum? Tidak ada. Meskipun tidak ada, silakan bagaimana cara mengembangkan madrasah ke depan, karena beliau adalah instruktur pola loro guna kita ini pola loro sekolah kita ini jadi pola dah kompetensi kita beliau ini memang gila kan. Nah itu. Jadi memang berat kalau tidak bisa mengimbangi apa yang telah dijalani Bu Fajri di kecamatan Gubeng. Saya belum bisa memberikan warna indah di kecamatan Gubeng. Dan saya juga belum bisa mengoptimalkan potensi-potensi RANT yang ada di kecamatan Gubeng. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan tak terhingga. Selama 2021, 2022, 2023, kira-kira saya berapa? 2 tahun setengahnya. 2 tahun setengah di kecamatan Gubeng, saya rasa saya belum bisa memberikan apa-apa. Dilaksanakan
akan dilakukan dan baik, tolong ditambah, dikembangkan lagi. Dan saya rasa nanti kecamatan Lubuk menjadi potensi yang sangat baik untuk Porseni. Saya rasa secara organisasian Lubuk sudah ada. Pak Pandioro ini adalah sekretaris Porseni, dan ini memang secara organisasi ini merupakan sesuatu perkembangan yang signifikan. Kenapa? Seandainya jika Gubernur ini selalu tampil di kabupaten, kan otomatis informasi itu akan lebih utama, lebih dulu tahu kecamatan Gubernur bagaimana keadaan dan program kabupaten. Dan saya rasa memang Gubernur ini sangat potensi. Dan untuk teman saya, Bapak Yono, ini selama saya jadi pengawas berpartner di wilayah kecamatan yang pengawasnya lebih dari satu, Pak Yono ini adalah partner terbaik saya. Selama saya bertugas berpartner dengan pengawasan lebih dari satu. Mengapa? Di antara kami tidak ada dusta. Di antara kami tidak ada itu binaan Pak Yono, itu binaan Pak Jelani. Dan di antara kami tidak ada yang menjadi Yamaha. Kenapa Yamaha? Selalu Irfan. Irfan. Ini jangan dilawan. Ini jangan dilawan. Ya, tapi jangan dilawan. Nah itu, karena kami tidak mau menjadi Yamaha. Tapi apa? Besti. Selalu lihat. Satu hati. Nah, itulah kami, komitmen kami. Kenapa? Pak Yono saya katakan partner terbaik karena Pak Yono selalu mengisi kekurangan-kekurangan saya di Jumbo. Pak Yono banyak mengisi kekurangan saya di Jumbo sehingga kekurangan, ketidakmampuan saya tertutupi di kecamatan Jumbo. Itulah bahwa memang apa, saya harus berterima kasih kepada beliau ya. Tepuk tangan untuk Pak Yono. Ibu Panji dengan Pak Yono, Bapak Ibu jangan khawatir. Beliau lebih akrab lagi, lebih apa namanya, lebih menyatu lagi. Karena beliau sejak sebagai mahasiswa, beliau dari satu kampus yang sama, yaitu UM, Universitas Semarang. Beliaunya satu kampus. Boleh saya heran, baru kita judulnya akrab saja. Kenapa? Pak Yono Sarung Fadri, mereka di UM, mereka satu jurusan. Jurusan kenapa? Renja sudah sekolah raja atau akrab. Kau dulu, beda kampus memang. Boleh di UNESA, tapi padel, orang akrab pun. Baru judulnya orang akrab. Nah, untuk ke depan baru jangan khawatir karena beliau yang berdua, Pak Yono dengan Bu Fadli, ini adalah teman sejak dunia dan bekerja sama berpartner yang kedua kalinya di kecamatan Lubuk. Ya kan? Kedua kalinya saya kondisi ketua KKN lama tapi baru, baru tapi lama, di baru boleh jadi semangatnya selalu terbarukan. Saya mohon kalau pengawasnya semangatnya selalu terbarukan, para kepala RA dan kepala RI juga para guru semangatnya juga harus terbarukan. Kenapa? Kalau semangat terbarukan itu pasti ada inovasi dan kreativitas sendiri. Makanya di setiap ada workshop, ada di setiap ada bimtek,
pasti salamnya apa? Semangat pagi. Iya, semangat pagi. Kenapa? Karena kalau pagi hari semangat itu terbangunkan, pasti bersemangat. Oleh sebab itu, ayo kita semangat. Tapi melihat dari senyum dari Bapak Ibu Ustaz-Ustaz sekalian, saya rasa sangat optimis bahwa semangat untuk Kecamatan Buhuru itu selalu terbangunkan. Sekali lagi saya mohon maaf dan banyak terima kasih yang tak terhingga, dan saya ucapkan kepada Ibu Haji selamat bertugas kembali di Kecamatan Buhuru. Ini potensi yang sangat luar biasa. Ibu Fadri dari sejak CPNS, PNS dan menjadi pengawas di Kecamatan Buhuru, ini jadikan sebuah potensi juga bagaimana mengembangkan era IT di depan. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya izin kepada Ketua KKM, kepada semua kepala RIP, kepada guru sertifikasi yang hadir pada saat ini, saya izin apa yang saya peroleh, pengalaman, motivasi, inspirasi yang diperoleh dari baru, saya izin untuk dibawa ke tempat binaan saya. Mungkin itu dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertugas ditarik ke arah barat.
ke Kecamatan Gapura. Saya merasa waktu pindah di dari Kecamatan Batang-Batang itu sudah merasakan enak karena perjalanannya bisa menikmati dekat pantai. Karena kalau ke lembaga binaan yang paling utara, saya selalu sambil refreshing melihat pemandangan alam dan juga survei ke nelayan-nelayan. Nama-nama kebinaan menangani cukup pasti mau beli enak keluarga. Ternyata hanya satu semester bertahannya ditarik ke Gapura, dan alhamdulillah juga saya merasa senang juga karena semakin dekat dengan jarak tempuh dari rumah. Saya merasa tidak akan pindah lagi, tidak ada mutasi lagi. Ternyata beda dengan harapan, katanya Pak Jai, kita hanya merencanakan, tetapi perencanaan itu tidak mulus. Karena pada tanggal 7 Agustus, kalau Pak Jai itu pada saat jam istirahat di siang hari, saya pada saat ada di Pok Jawas di jam 9:30, waktu kegiatan saya santai-santai bersama teman menikmati rujak, ya Pak Jai, lagi rujakan bersama teman-teman, ternyata saya ditelepon Pak Kasi untuk menghadap di Jambi. Saya berpikir untuk menghadap itu ada sesuatu dengan lembaga binaan, mungkin berkaitan dengan lembaganya ataupun guru-guru, utamanya ASN yang ada masalah dengan lembaga. Tidak ada pikiran lain. Ternyata jam 2 kurang 5 menit saya menuju ruang Pok Jawas karena masih menunggu waktu. Ketemu Pak Jai dan ketemu beberapa rekan yang lain yang biasanya tidak pernah ada di kantor lebih dari jam 1, jam 2 masih ada nongkrong. Jadi saling tunjuk-menunjuk. Di antara kami yang 11 orang, itu tidak ada yang tahu maksud dan tujuan untuk menghadap. Ternyata setelah masuk ruangan, langsung dikomunikasikan kenapa pindah, apa yang sudah terlaksana, marilah kita tingkatkan dan kita pertahankan, dan yang belum terlaksana, mari kita bersama-sama untuk mewujudkannya, sehingga nantinya menjadi madrasah yang hebat dan bermartabat. Semoga Bapak dan Ibu yang hadir di sini utamanya tetap melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, keikhlasan akan memiliki nilai ibadah dan keberkahan bagi kita semuanya. Amin, amin. Tak baik. Ada saya, ada panjenengan. Dicari demi kebahagiaan. Saya dari kementerian kembali ke Rumeru untuk berteman. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Empat jalan kamu dan kamu tadi di kalau bosan mata bosan sesuai dengan kenyamanannya.
baru. Itu tadi karena ini mohon maaf buat persikuhan ini ya. Persikuhan ini yang makan ya waktunya. Bila aku sampai resmi waktunya pesan kan. Itu tadi sambutan dari Pak Jai, Pak Yono dan Kelayan Kecamatan Bungan. Dari kami ada pesan dari ini programnya TS, minta tolong walaupun pindah ke Kesok, mohon dia cipta poli. Karena ini kan program dari sini. Kalau begini cepatlah, kita berkenalan sudah. Kalau yang kemarin dan tinggal realisasinya nunggu bos. Maka begitu. Oke. Ini banyak tinggal pada Edward maupun dia cepat ini. Program yang sudah terlaksana tapi tidak terrealisasi. Kita akan berusaha untuk mencari manual, misalnya. Kita